Assalamualaikum, brother. Lanjut lagi kita masih di episode mengenang ataupun napak tilas ini ya. Angkot di Kota Pontianak, brother. Setelah tadi kita dari Terminal Sungai Raya menuju ke Terminal Kampung Bali ya. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Terminal Cempaka, brother, ataupun Terminal Kapuas Indah ya. Nah, sekarang saya sudah di sini. Saya akan mengilustrasikan ini, brother ya. Mengilustrasikan trayek Kapuas ke Gajah Mada, brother. Nah, ini jurusan yang pintas ya, yang pendek, khusus dari Pasar Kapuas Indah ini ke sekitaran Jalan Gajah Mada, brother. Warna angkotnya itu abu-abu. Untuk warna angkot abu-abu itu sebenarnya ada dua, yang saya tahu sih ada dua ya. Satu itu nanti di jurusan Pancasila ya, biasa terkenal Pancasila, brother. Yang mangkalnya start point-nya itu awal di Kampung Bali, brother. Nah, untuk sekarang ini saya akan melanjutkan ilustrasi untuk jurusan Kapuas Indah ke Gajah Mada, brother ya. Nah, warna angkotnya itu warna abu-abu. Oke, lanjut saja kita ya, brother ya. Bagi kalian yang budak-budak Pontianak yang mempunyai kenangan dengan jurusan Kapuas Indah Gajah Mada, yang sedang menyaksikan video saya, duduk yang manis, siapkan cemilan, dan jangan ketawa-ketawa sendiri, brother. Oke, kita mulai. Berapa menit kah nanti sepanjang jurusan ini ya, rute yang akan kita lewati ini ya. Jadi ilustrasinya, oplet warna abu-abu ini akan berjalan melalui Pasar Kapuas Indah ataupun Pasar Cempaka, brother. Kita keluar ke Jalan Gusti Ngurah Rai. Kita akan berbelok ke kiri ya, ke Jalan Rahadi Usman. Ya, masih rute yang sama kalau kita mulai start dari Terminal Kapuas Indah ataupun Pasar Cempaka. Terminal Cempaka ataupun Pasar Kapuas Indah, terbalik, brother, sorry. Nah, rute Gajah Mada ini dari Kapuas Indah ini termasuk rute yang pendek ya. Setelah melewati Jalan Rahadi Usman, kita akan terus ke Jalan Tanjung Pura, brother. Sekarang kita melewati Jalan Tanjung Pura. Kita melewati Terminal Menara ya, brother, sebelah kiri di bawah jembatan ini. Nah, yang sudah menjadi pasar ya sekarang. Sudah menjadi apa itu ya? Pasar lah, pasar. Tidak lagi terminal ya. Meskipun dulu waktu saat jadi terminal juga ada pasarnya ya, tapi tidak memakan badan terminal ya, pasar tersebut. Tapi kalau sekarang sudah benar-benar 100% menjadi pasar, terminalnya hilang. Jadi sebenarnya kalau kita melewati Jalan Tanjung Pura ini, brother, ada beberapa ini ya, rute angkot ya, jurusan angkot yang melewati Jalan Tanjung Pura ini, brother, dari Terminal Kapuas Indah. Misalnya kemarin yang kita lewati Tanjung Pura itu kan menggunakan oplet warna kuning ya, menuju ke Terminal Sungai Raya. Nah, rutenya juga melewati Jalan Tanjung Pura ini, brother. Selain oplet warna kuning, warna abu-abu jurusan Gajah Mada, nanti juga ada oplet warna biru ya. Warna biru itu yang jurusannya ke Siantan. Dari Kapuas ke Pasar Siantan. Kemudian saya juga ada dapat informasi, selain warna biru ada warna putih, brother. Warna putih, oplet warna putih, tapi terminalnya dari Terminal Menara ya, bukan dari Terminal Kapuas Indah. Menara itu yang di bawah jembatan penyeberangan tadi, brother, yang sudah menjadi pasar. Saya mohon pada kalian yang nonton, yang budak-budak Pontianak lah ya, yang memang dulunya penikmat, pengguna jasa transportasi atau oplet ya, transportasi umum atau oplet,
yang sering kalian naiki itu, dan menonton video saya, apabila ada kekeliruan ataupun informasi yang salah, tolong bantu koreksi di kolom komentar, brother ya. Maklum, saya ini pengguna jasa transportasi umum juga ya, angkot ya, oplet ya pada zamannya ya. Tapi saya itu sering itu melalui Jeruju, brother, sama Pasar Dahlia, Terminal Seroja, sama Terminal Pasar Dahlia yang di Gertak 3, brother. Kalau terminal yang lain itu jarang ya, sesekali kalau memang saya ada kegiatan ataupun ya berpergian ke arah satu jurusan tersebut ya. Tapi kalau tidak itu jarang saya. Yang paling sering itu ya itu Seroja sama Gertak 3, brother. Oke, di rute selanjutnya setelah Jalan Tanjung Pura ini kita berbelok ke Jalan Pahlawan ya, brother ya. Masih di jurusan Kapuas Indah Gajah Mada, brother. Dia bukan Kapuas Indah jurusannya ya. Jurusannya itu Kapuas Gajah Mada, terminalnya Kapuas Indah gitu. Oke, hijau, oplet, berbelok ke kanan ya, brother. Ke Jalan Pahlawan. Masih dengan kecepatan rendah ya, brother. Maklum, angkot lagi kosong. Sedang melirik-lirik penumpang yang akan naik oplet Gajah Mada ini, brother. Kalau dia penuh itu biasanya agak laju ya. Kecepatan itu sekitar 40 lah. Laju-lajunya pun paling banter ya 40, brother. Kalau kelajuan nanti repot kalau ada penumpang yang mau naik ya. Nah, setelah dari Jalan Pahlawan ini kita berbelok ke ini ya. Oh, masih belok ke Jalan Gajah Mada, brother. Nah, oke, kita berbelok ke Jalan Gajah Mada. Nah, ini yang dinamakan jurusan Kapuas Gajah Mada. Pada masanya, brother, jurusan ini juga salah satu jurusan yang paling banyak penumpangnya, brother ya. Ya, karena saat itu kan pengguna kendaraan pribadi itu belum seramai sekarang, brother. Benar-benar tuh mengandalkan oplet ataupun angkutan umum. Kawasan Gajah Mada ini kalau seandainya sekarang masih ada angkot abu-abu tersebut ya, brother, pasti ramai penumpangnya di saat malam hari. Tapi brother, menjelang dari sore menjelang malam ya, karena kan di kawasan ini termasuk salah satu kawasan destinasi kuliner ya. Coffee Street di sini paling top, brother. Mau jajanan apa aja tuh ada di sini ya. Nah, mungkin kalau pengguna kendaraan pribadi itu tidak sebanyak saat ini ya, masih seperti dulu ya, saya rasa angkutan umum jurusan Gajah Mada ini masih diminati, brother. Sekarang ini jangankan jalan malam, jalan pagi ya, siang hari pun tidak nampak ya, brother. Oplet ataupun angkot jurusan Gajah Mada ini ya, yang lewat sini udah nggak ada lagi, brother. Memang tidak ada, brother. Sudah tergantikan dengan ojol ya, ojol dan kendaraan pribadi, brother. Nah, trayek Kapuas Gajah Mada ini setelah melewati Jalan Gajah Mada, dia tidak melewati Gajah Mada yang sebelah kanan yang brother ya, tidak mutar ya, tidak mutar, tapi dia terus ke Jalan Patimura, brother. Ini akan terus ke Jalan Patimura. Ya, setelah itu nanti berbelok ke Jalan Nusa Indah 3, kembali lagi ke Terminal Kapuas Indah, brother. Ya, termasuk jarak yang pendek ya untuk trayek Kapuas Gajah Mada, brother. Oke, dari simpang lampu merah Gajah Mada di Diponegoro,
Kita terus ke Jalan Patimura. Kapuas Indah, Kapuas Indah, Kapuas Indah. Nah, ya mirip-mirip gitulah ya. Nah, dulu sopir angkotnya ataupun keneknya, kalau ada keneknya ya, yang mau menawarkan kepada penumpang yang akan naik jurusan tersebut. Kaisar, Kaisar, yang turun Kaisar. Berarti ya, Kaisar nepi ke kiri ya. Setelah dari Patimura ini, oplet akan berbelok ke Jalan Nusa Indah 3, beredar. Nusa Indah 3 ini salah satu pasar ya, yang dikenal dengan Pasar Sudirman, beredar. Woi, pada saat itu pasar ini sangat digandrungi oleh masyarakat ataupun warga sekitar Kota Pontianak, beredar. Ramai, beredar. Sebelum ada mall ya. Meskipun sekarang tetap masih ramai, tapi ramainya tuh di saat menjelang Idul Fitri, brother. Dari bulan puasa satu bulan tuh, di sini kembali penuh sesak manusia yang mau berbelanja kebutuhan puasa dan Idul Lebaran Idul Fitri ya. Nah, ini lewat sini, brother. Jalan Nusa Indah Baru. Sepi ya. Ini pasar, brother, kalau hari biasa. Karena hari ini libur ya, 17 Agustus, Merdeka. Selamat hari kemerdekaan untuk negara tercintaku Indonesia yang ke-79. Semoga semakin jaya ya, selalu diberkahi tanah air, kemudian selalu menjadi negara yang ditakuti oleh negara-negara luar. Wih, mantap. Dari Nusa Indah 3 kita berbelok ke jalan ini, sebenarnya Radio Usman ya. Masuk dari Radio Usman baru kembali lagi ke sini, brother. Nah, beloknya di sini, kembali lagi ke pasar Kapuas Indah ini, brother. Nah, oplet belok sini. Nah, jadi belok sini lagi, brother ya. Nah, menurunkan penumpang dan akan menaikkan penumpang lagi, brother. Nah, begitu ya, brother, untuk jurusan oplet abu-abu Kapuas ke jurusan Gajah Mada, brother. Semoga kalian terhibur, yang kalian yang merasa pernah menaiki rute tersebut ya, semoga menjadi obat kenangan untuk kalian semuanya. Kita lanjut lagi, brother. Kita lanjut ke terminal berikutnya untuk melanjutkan ataupun mengilustrasikan jurusan berikutnya ya. Saya mau ngambil ke ini, brother, ke terminalnya Kampung Bali ya. Nah, saya mau mengilustrasikan oplet warna abu-abu juga, brother. Tetapi jurusannya beda. Jurusannya beda, brother ya. Bukan jurusan Gajah Mada. Nah, oplet abu-abu ini adalah jurusan ke Pancasila, brother. Oke, seperti apa rutenya dan melewati jalan mana-mana saja? Kalian duduk yang manis. Simak video ini sampai dengan selesai, brother. Oke, brother, sekarang saya sudah berada di Jalan Sisinga Maharaja ya, tepatnya di Terminal Oplet Kampung Bali, brother. Nah, jadi saya mau membuatkan ilustrasi yang kedua. Ini adalah oplet berwarna, masih berwarna abu-abu ya, brother. Tapi ini dengan trayek ataupun jurusan Pancasila, brother. Nah, jadi dari kalau untuk trayek Pancasila ini, oplet abu-abu itu ngetemnya bukan di Kapuas Indah Terminal Cempaka, brother ya, tapi ngetemnya di Terminal Kampung Bali di Jalan Sisinga Maharaja, brother. Nah, jadi melewati rute apa saja untuk jurusan Pancasila ini, brother ya. Nah, kalian simak video saya yang kedua. Kita ilustrasikan rute Pancasila dengan warna oplet abu-abu, brother. Kita lanjut, brother. Nah, dari Terminal Kampung Bali ini kita akan melewati Jalan Tanjung Pura, brother ya. Kita keluar Jalan Tanjung Pura, kemudian nanti kita berbelok ke Jalan
Insinyur Haji Juanda Breder. Sekarang kita melewati jalan Insinyur Haji Juanda Breder. Di depan sana nanti, tepatnya di depan gereja katedral, kita ambil kanan, akan berbelok ke Jalan Patimura Breder. Untuk jurusan Pancasila ini lumayan panjang ya Breder ya. Beda dengan jurusan Kapuas Gajah Mada tadi ya. Kalau itu jurusannya agak sedikit singkat Breder ya, kurang lebih jaraknya untuk Kapuas Gajah Mada itu enggak sampai 5 kilo ya. 4 kilo lebih lah ya. Nah, kalau untuk jurusan Pancasila ini dengan warna oplet abu-abu, ini jurusan apa untuk jaraknya ya, jaraknya itu lumayan panjang Breder, mungkin lebih dari 9 km ya. Ya nanti kita lihatlah berapa jaraknya ya. Akan saya spill di video ini juga Breder. Kita berbelok ke Jalan Patimura Breder, melewati ini ya, sebelah kiri ini ada lapangan basket ya, Perbasi ya. Nah, kemudian kita melewati lapangan sepak bola Breder yang dikenal masyarakat Kota Pontianak Kebon Sayo ya, ataupun lapangan PSP Breder. Yang mana pinggiran yang kita lewati ini adalah kios-kios penjual souvenir ataupun aksesoris khas Kalimantan Barat Breder. Serta oleh-oleh ya. Jajanan oleh-oleh khas Kota Pontianak Breder. Setelah dari Patimura ini, tepatnya di depan Mall Pontianak, kita berbelok ke kiri Breder. Nah, kita berbelok ke jalan. Jalan apa ini namanya ya? Jalan Johar ya? Sorry. Bukan Johar, tapi ini adalah Jalan Jenderal Urip. Johar itu nanti di depan. Kita akan melewati juga Jalan Johar tersebut Breder. Untuk Mall Pontianak tadi itu sudah menjadi kenangannya Breder ya. Mallnya sudah sudah tutup Breder. Untuk Mall Mataharinya sudah enggak ada lagi. Apa kios-kios ataupun toko-toko lainnya sudah banyak tutup Breder. Palingan menyisakan beberapa itu ya, apa tadi itu ya? KFC atau Jeko ya? Atau CFC ya? Pokoknya untuk toko-toko yang lain, toko-toko besar seperti Mall Mataharinya itu sudah tidak ada lagi Breder. Sebelah kiri adalah SMP Negeri 1 Breder. Nah, dari bundaran SMP Negeri 1 ini kita terus ya Breder ke Jalan Johar Breder. Nanti dari Jalan Johar ini kita akan menemukan lagi lampu merah ya. Dari lampu merah nanti kita ambil kanan ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Breder. Kita lampu merah dulu. Oke, kita lanjut lagi ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Breder. Tidak jauh dari lampu merah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, kita akan berbelok ke kiri ke Jalan Alianyang Breder untuk menuju ke Jalan Gusti Hamzah ataupun Jalan Pancasila Breder. Nah, kembali saya sampaikan kalau jurusan ini termasuk jurusan ramai penumpangnya juga ya. Nanti di Jalan Pancasila itu ada beberapa sekolahan ya, tapi SD ya. Kemudian nanti kan kita keluar ke Jalan Haji Rais Ar-Rahman Breder ataupun Sungai Jawi. Nah, itu kan melewati pasar ya. Pasar Gertak 3 Breder ataupun Pasar Dahlia ya. Jadi kenapa jurusan ini termasuk jurusan yang favorit dan ramai juga ya? Karena beberapa tempat yang apa ya, yang memang vital itu dilewati oleh angkutan, oleh angkutan ataupun oplet abu-abu ini Breder. Dulu Jalan Alianyang ini tidak selebar ini juga ya Breder. Ini juga terjadi pelebaran ya. Dan jalannya juga di semen ya. Ya, kalau di sekitaran kota, dalam kota ini jalannya hampir semuanya itu 100% sudah bagus ya Breder ya. Sebelah kiri adalah pemakaman muslim ya, Sungai Bangkong Breder. Pemakaman tua juga Breder, itu yang sudah penuh. Tidak ada lagi tempat untuk penghuni barunya Breder. Kita melewati sebelah kiri Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pontianak Breder. Ini adalah sekolahan saya Breder. Ha, sekolah kenangan Breder. Makanya saya dengan jurusan ini sudah tidak asing lagi ya.
Dulu sering saya naikin jurusan ini, Brother. Tapi tidak terlalu sering-sering betul, karena dulu waktu sekolah saya menggunakan sepeda, Brother. Kalaupun naik oplet ini, saat saya tidak pergi sekolah itu membawa sepeda ya. Kita ketemu lampu merah lagi, Brother. Setelah lampu merah ini, kita akan berbelok ke kanan, ke Jalan Pancasila, Brother. Kenapa Jalan Pancasila ya? Tidak tahu juga ya. Karena masyarakat dulunya itu dikenal jalan ini ada Jalan Pancasila, Brother. Kalau nama lainnya itu Gusti Hamzah. Mungkin generasi-generasi sekarang ini lebih banyak mengenal nama jalan ini bukan Pancasila ya, tapi Gusti Hamzah, Brother. Untuk Jalan Pancasila ini lumayan panjang juga ya, Brother ya. Kita terus saja sampai ke depan, nanti menemukan lampu merah persimpangan dari Jalan Pancasila ini menuju ke Sungai Jawi, Brother. Nah, kita sudah sampai di lampu merah Sungai Jawi ya, dari Pancasila ke Jalan Haji Rais Ar-Rahman, Brother. Ke kiri itu ke arah Pal, kalau terus itu bisa ke Jeruju, Brother. Kita belok ke kanan ke Jalan Haji Rais Ar-Rahman. Nanti kita melewati terminal Pasar Dahlia juga, Brother, ataupun terminal Gertak 3 ya. Di sini juga banyak sekali warga Kota Pontianak yang menaiki oplet dari terminal Pasar Dahlia ini, Brother. Kalau tidak salah saya itu, kalau yang saya tahu itu di sini ada terminal apa jurusan Nipah Kuning ya. Dari terminal Pasar Dahlia ke Nipah Kuning, terus ke Palima sampai ke Sungai Kakap, Brother, Kabupaten Kuburaya. Terus informasi yang lain saya dapat dari terminal Gertak 3 ini juga ada jurusan ke mana? Ke Pasar Flamboyan, Brother. Ke Gajah Mada. Benar atau tidak? Ini saya masih minim informasi ya. Bagi kalian yang tahu, tolong bantu tuliskan di kolom komentar, Brother. Oplet di sini berwarna putih yang saya tahu, Brother. Kemudian ada juga jurusan Merdeka ya, oplet warna biru, Brother. Nah, ini kalau jurusan Merdeka itu untuk rutenya tidak terlalu jauh, Brother. Lumayan singkat juga. Hanya sekitaran Sungai Jawi ini, kemudian ke Jalan Merdeka, kembali lagi ke Pasar Dahlia, Brother. Untuk terminalnya masih di depan sana ya, Brother ya. Nah, kalau untuk Sungai Jawi itu ya, sungainya yang sebelah kanan itu ya. Bagi kalian yang bukan warga Kota Pontianak, mungkin yang belum tahu, Sungai Jawi itu sungainya mana? Sungainya ada itu sebelah kanan. Kalau kalian bisa melihat. Nah, ini Pasar Dahlia sebelah kiri, Brother. Nah, ini terminal opletnya itu. Itu sudah tidak lagi menjadi terminal ya, Brother. Sudah tidak ada lagi terminal oplet di sini, Brother. Benar-benar tergurus menjadi pasar. Apa ya itu? Pasar pagi lah ya. Pasar apa ya? Pasar rakyat ataupun pasar tradisional, Brother. Setelah dari Jalan Haji Rais Ar-Rahman ini, kita terus ke Jalan Hasanuddin, Brother. Masih di kawasan Sungai Jawi juga. Di sini ada beberapa supermarket ya, atau swalayan. Nah, sebelah kiri ini ada mitra Anda, Brother. Sebelumnya di dekat Pasar Dahlia tadi ataupun terminal oplet Pasar Dahlia ada swalayan Garuda Mitra, Brother. Kalau Mitra Mart itu pada masa oplet ini jaya, sepertinya belum ada ya. Swalayan Mitra Mart itu belum ada, Brother. Sebelah kanan adalah rumah sakit Antonius, Brother, rumah sakit swasta terbesar juga ya di Kota Pontianak ini. Termasuk rumah sakit yang lama juga, Brother. Dulunya sebelah kanan tadi ya, di depan Masjid Al-Falah itu ada rumah sakit bersalin ya, untuk persalinan ibu-ibu yang melahirkan. Tapi sekarang sudah pindah ya, tidak di situ lagi, Brother. Kita masih terus ke depan. Sekarang ini kita akan berbelok ke Jalan Pak Kasih ya, Brother ya. Di depan sana itu ada pelabuhan peti kemas. Kita berbelok ke kanan ke Jalan Pak Kasih, Brother. Sekarang ini kita sedang bergabung ataupun ketemu dengan komunitas motor nih, Brother. Ini komunitas motor-motor antik ya, motor-motor besar, apa ya, antik lah ya, motor-motor besar gitu ya. Gabung lah kayaknya mereka ini. Ini mereka konvoy dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, Brother. Nah, mereka ngambil jalur yang sama ke Jalan Pak Kasih ya. Nah, ini Jalan Pak Kasih, nanti melewati jalan pula.
melewati apa? Pelabuhan Dwi Kora, brother. Makanya jurusan ini juga ramai peminatnya karena nanti mereka itu kalau mau ke pelabuhan Dwi Kora, pelabuhan penumpang ya, mau ke Pulau Jawa, mereka kalau naik oplet, naiknya oplet jurusan ini, turunnya nanti di pelabuhan Dwi Kora yang ada di depan sana, brother. Nah, Dwi Kora itu ya sebelah kiri ini, brother. Nah, ini dia, brother. Pelabuhan Dwi Kora ataupun pelabuhan kapal laut, biasanya jurusannya ke Jawa ya, brother. Nah, ini brother ya. Sebelah kiri ini di pelabuhan Dwi Kora, brother. Tapi hari ini kosong, tidak ada jadwal ya. Setelah dari Jalan Pak Kasih ini, brother, kita akan berbelok ke bundaran ini ya, Tugu Pancasila ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke Jalan Zainuddin, brother. Kita masih mengikuti rombongan komunitas motor antik nih, brother. Nah, sekarang kita melewati Jalan Zainuddin, brother. Sebelah kiri ini kita melewati Balai Kota ya, termasuk bangunan sejarah juga nih, brother, cagar budaya zaman Belanda ya, yang sekarang dijadikan kantor Wali Kota Pontianak, brother. Ini dia Balai Kota Pontianak sebelah kiri, brother. Setelah Jalan Zainuddin ini, tepat di Matahari Mall yang tadi kita lewati, kalau terus itu ke Patimura, kita berbelok sedikit, brother, ke Jalan Sudirman, brother. Karena tidak boleh terus ya. Kalau dulu boleh, sekarang itu dari Jalan Zainuddin ini, kalau mau ke Jalan Patimura, kita harus berbelok ke kiri, ke Jalan Sudirman, brother. Oke, Jalan Sudirman sudah kita lewati. Kita berbelok ke kanan untuk menuju ke Jalan Nusa Indah Baru, brother. Nah, belok kanan. Kemudian kita belok kanan lagi, brother, ke Jalan Nusa Indah Baru. Selanjutnya di depan sana nanti kita akan berbelok ke kiri ke Jalan Patimura, brother. Jadi kembali lagi ke Jalan Patimura karena kita akan kembali lagi ke Terminal Kampung Bali, brother, untuk menurunkan serta menaikkan penumpang kembali yang akan melewati jurusan Pancasila ini, brother. Kiri ke Jalan Patimura, kita melewati lapangan PSP ataupun kebun sayur lagi, brother ya, sebelah kanan ini. Setelah dari Jalan Patimura ini, tepatnya di depan gereja katedral, kita akan berbelok ke Jalan Sisinga Maharaja, brother. Sebelah kanan ada gereja katedral dengan bangunan barunya ya. Kemudian kita berbelok ke kiri, Jalan Sisinga Maharaja, brother. Nah, di depan sana adalah Terminal Kampung Bali, brother. Dan kita akan stop di situ dan akan menurunkan serta menunggu penumpang yang lain yang akan menaiki jurusan Pancasila ini, brother. Jadi begitu ya, untuk jurusan Pancasila dengan warna oplet abu-abu, kalian bisa lihat sendiri jalan-jalan mana saja yang dilewati. Ya, semoga penumpang oplet abu-abu jurusan Pancasila yang dulunya pernah menaiki oplet ini merasa terhibur dan kembali bernostalgia di masa-masa di saat kalian menaiki oplet jurusan Pancasila warna abu-abu ini, brother. Kita lanjut lagi ke jurusan berikutnya. Kalian tunggu videonya, brother.